Aku melihat banyak sekali mangsa. Oke, sambil kita tunggu ya kan. Hayabusa. Siap. Aku. Putri, sinyal naik turun terus. Oh. ML lagi down. Siap. Thank you guys informasinya. Oke, kita fokus ya ke in game terlebih dahulu. Kita lihat kali ini Blue Side dengan adanya Roger dan juga Freya yang ditutup. Ada Hayabusa kali ini. Dia mainkan bersama dengan Pofeus. Wah, Pofeus lah jadi ban terus ya. Karena kita tahu lah bagaimana Pofeus ini memang jadi salah satu hero yang sangat broken ya sekarang dengan Infernal Pursuit, dengan dengan pengamanan dari si apa namanya tuh? Inian. Jadi banyak lah. Memang banyak hero-hero yang lagi broken banget sekarang. Oke, Sylvana kah dari seorang Driss? Menurut Bang Afe, hero Soyu enak damage apa tank? Apa ya, dia ini lebih ke assassin sih guys memang. Dia ini lebih ke assassin. Jadi paling bener kalau sekarang di ban aja. Karena lagi broken masih. Masih cukup broken, jadi saranku udah di ban aja guys. Daripada kalian ngambil ke arah dari Soyu. Tapi Soyu dilepas sih, ambil aja kalau memang udah tahu kombonya, ambil aja. Karena kombonya emang agak susah. Jujur aja kombonya Soyu tuh agak susah. Dia kan kayak Julian ya guys ya, tiga skill bisa diaktifin langsung. Cuman sayangnya memang kombinasinya enggak segampang enhance-nya si Julian menurutku. Jadi memang perlu kebiasaan aja. Seru hero itu enak betul. Oke, kita lihat Bellboy dengan adanya Kadita. Kenapa jadi Kadita cok dia? Kenapa gak jungle anjil? Valeyzi dengan Grok kita saksikan kali ini. Danis kata Bima, apa tuh Danis? Yef Kel, kenapa jadi panggil-panggilan cok? Oke, kita saksikan di mana Mosa dengan Fanny. Ada Kenzo Tegi dengan adanya Layla. Layla keluar cok anjir. Napa bang katanya? Napa bang? Kita maksimal jam 8 guys ya. Kalau misalkan nanti ini kok mepet jam 8 ya udah bisa dash ulti kayak skill 1 ISS betul. Terus juga dia apa ya namanya si ultinya kan memang ini kan bisa dipakai panah, bisa dipakai ngedash belakang atau kayak recoil stepnya si clean. Jadi enak banget guys itu guys asli. Tapi ya itu sih harus paham combo guys. Memang benar-benar harus paham combo. Gua ikut bang, nanti gua temannya Deals kata Bima. Kalian follow-follow dulu guys ya. Follow-follow dulu guys ya. Boleh bantu follow Bang Afe ya guys ya. Nanti kayaknya jam 9-an aku baru on lagi ya. Soalnya abis ini jam 8 aku masih ada jadwal. Takutnya nanti kalian lagi main kok suruh end kan gak mungkin juga gitu ya. Jadi kalian follow dulu aja. Nanti kemungkinan jam 9-an aku on lagi. Karena nanti jam 8 aku ada jadwal. Gitu . Gak apa-apa guys, kalian follow-follow dulu. Jangan lupa dibantu tap-tap, dibantu share-nya juga ke teman-teman kalian biar makin rame. Yang mau mabar juga boleh ya. Yang mau tabrak-tabrakan sama tim-tim boleh, silahkan ya kan. Dan ya kita fokus ke in-game lagi guys buat teman-teman kali ini. Dimana kita saksikan ada Nolan di ban, lalu juga ada pengaman karena ada edit. Dimana kalau kita saksikan Miss Hikar kali ini dengan ada Moskov yang langsung diambil juga. View I'm here kali ini kita lihat dengan adanya Selena, lalu juga ada Charles mengambil karakter dari Valentina, lalu ada Shane Cosley dengan pengamanan karakter dari Arlo ternyata. Nanti undang gua ya bang, siap nanti ya guys ya, aman. Aman, sabar dulu ya guys ya. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Oke, dan ini dia untuk game kali ini buat teman-teman semuanya, di mana ada Fredrin Venom. Tuh, Fredrin Venom guys ya. Berhasil diamankan. Mana heal-nya Dress pakai War X. Iya sih. Emang kan lifesteal kenceng guys dia. Sama kayak Roger enggak sih? Memang tipe assassin banget. Assassin lifesteal banget dia tuh. Cuman enggak tahu ya dia bisa dipakai fighter enggak sih? Karena kan dia apa ya bisa keluar-keluar gitu guys. Halo Bang Gres. Oh iya ada Bang Gres juga nih join dia. Tumben-tumbenan abangku join. Sambil kita tunggu dulu guys. Sabar ya, sabar. Auto B.
Biya auto, apa tuh auto win? Maksudnya gimana tuh guys? Thank you ya Yev sama Bima udah di follow, thank you so much. Bantu tap-tap juga guys, jangan lupa ya. Ditambah Thunderblood enak, apalagi full tank. Oh dia pakai factor ya berarti ya. Ini lebih ke factor gak sih guys kalau kayak gitu ceritanya. Oke ya kita lihat aja ya, karena Venom kali ini udah ngambil cara dari jungle. Dan kita lihat Kadita Billboy, ada Kenzo TG. Aku belum bikin scene-nya di sini, cok, sumpah. Smash guard. Cuh, tuh, ya, jungle. Langsung aja diamankan blue side. Kita lihat kali ini. Kita lihat di mana kali ini bikinnya lokan dari seorang Deals yang udah mulai mengamankan, membantu adanya mau set ke arah dari purple buff. Tapi view I'm here kali ini kita lihat di mana sudah ada abyssal trap yang dipasang menuju ke arah dari jungle. Tapi sebenarnya dibiarin aja sih, karena memang abyssalnya mungkin belum akan dibuka terlebih dahulu, karena abyssal trap lebih memilih ke arah dari sana. Tapi strikeable menuju ke arah dari adanya sebuah kolom. Terlihat kan ini Deals udah mulai masuk Venoms, ada sidus strike dibuka tapi arcane setnya udah mulai masuk amankan. Kita lihat dengan ocean OD nya akan dibuka dari bellbot tapi strikeable monster kali ini akan coba untuk makan dari Venom. Tapi sepertinya apakah terjadi, kita lihat ternyata flicker dilakukan Bigut yang diamankan. Venom milih untuk balik dan ternyata Ocean Odi dibuka Arcane Zero Sec Rexel Jar terlalu dalam. View Emir kali ini mencoba untuk mencakar tapi salah position, dimana flicker dibuka dan first blood didapatkan dari View I'm Here. Wow, Sky Pierce. Sky Pierce buat attack speed gak sih guys? Oke, okay, here we go. Kara top lane dimana Misaikal, Kara dari top lane dimana Kenzo TG. Ada trigger kali ini Kara dari top lane, tapi apa yang terjadi, karena kita lihat Abyssal Walker langsung coba ditumbuk begitu saja Kenzo TG. Kali ini nggak berani terlalu overcommit, mengingat ada Misaikal yang masih bersiap siaga di arah top lane. Dan tentunya kali ini Fanny udah mulai bersiap siaga, coba untuk mengamankan jungle yang ada, dimana Little Wonder kali ini menjadi pengamanan dari dirinya. Tapi di arah top lane, oh, kali ini kita love you, I'm here, bersiap dengan Abyssal Arrow-nya, mencoba dapatkan Kenzo TG dan ternyata dilepaskan kembali. Red side kali ini kita lihat dimana Falazi dengan power of nature yang dibuka mencoba untuk bertahan di arah fighter. Kali ini kita saksikan memang di arah XP lane-nya kali ini Falazi ngamanin banget ya guys ya. Oke, okay. Venom karena dari mid lane. Oke, okay. Dan kita saksikan di game kali dimana Arkansas Zero Strike Charge, ada Bellboy, Ocean Odin yang didirikan. Kita lihat kali dimana setup yang diamankan tapi Deals udah mulai lepaskan. Apa yang terjadi kan tentu ya dimana base kita yang dilokan terlalu menyakitkan di arah dari bottom lane. Sari Costly kali ini meninggalkan karena memang Falazi kali ini juga cukup lama. Tapi dari top lane tiba-tiba view I'm here dapetin karena dari adanya seorang Kenzo TG. Abyssal Walk, Abyssal Arrow. Kita lihat kali ini yang dibuka Charge masih coba untuk menggunakan Arkansas Zero Strike karena dari top lane, clear dilakukan mid lane. Kali ini kita lihat coba dia memakai Spear of Detraction tadi dibuka Big Good Deals. Kali ini ada Arlott yang terpick off ya sepertinya dari adanya Sadek Costly. Ini terlalu jauh sih. Power of Nature kali ini dibuka mencoba mengamankan, tapi ini dia dimana Bellboy masih berjaga-jaga. Ada Turtle di sana yang akan coba mengamankan, dimana Falazi. Power of Nature kita saksikan kali di mana saya melakukan Bellboy menuju ke arah top lane di mana Kenzo TG udah mulai lepaskan. Ada Miss Haikal, Venom karena dari mid lane Arkansas Zero Strike Charge udah habis. So Oro yang dibuka tapi ini dia Prince Strike-nya kembali dia mainkan, tapi cakarannya Charge flicker kali ini dipaksa untuk dibuka. Dan Miss Haikal yang berada di arah top lane kali ini juga cukup santai sih guys dia. Coba tengah mainkan tapi 3 player menuju ke arah top lane. Kita lihat kali dimana Abyssal Row kembali dibuka. Dia I'm here harus balik. Bellboy kali ini udah ada Ocean Odi. Petri Velocan tapi gak ada Rogue Wife. Dimana kali ini Bellboy harus mundur juga. Relaukan view I'm here. Kali ini kita lihat oh salah position. Dimana kali ini flicker sudah dilakukan. I'm off dan don't run. Yang dibuka dari Deals membuat kali ini dari seorang Selena. View I'm here harus di pick off juga. Menuju ke arah top lane kita saksikan dimana Kenzo TG Deals masih coba untuk menunggu juga menggunakan rubinya tapi don't run. Kali ini dilakukan Miss Haikal. Abyssal Walker coba ditumbuk ke arah belakang tapi salah posisi. Dimana kita lihat kali ini cepat banget strike up digunakan press connect, tapi sepertinya ada blasting yang dibuka. Don't run begitu namanya habis press strike dari seorang Venom berikan pressure mencoba untuk mundur. Fanny kita lihat kali ini akan coba untuk dihalangi tapi ternyata Miss Haikal dapetin seorang Moskov. Dan ini dia guys ya, waduh dapetin Fanny-nya guys Moskov tadi enak banget anjir. Bellboy kali kita lihat di mana setup dilakukan karena dari mid lane di mana Bellboy akan coba dilepaskan wave karena top lane dilakukan tapi Charles range strike yang dibuka trigger yang diamankan satu trigger kembali di mana Venom kita saksikan kali ini
Udah coba untuk bertahan menuju ke arah bottom lane, dimana Valayzi yang kalau kita saksikan kali ini udah mengaktifkan power of nature, bersembunyi dari rumputan, dia gak mau ketahuan. Dan terlihat kali ini, Will Charge Flicker kali ini kita lihat Oceano dan Rockburst. One last hit dengan Petrify Cast tadi, ternyata enggak guys. Itu hanya Will Charge aja yang tadi tiba-tiba dibuka dengan combination seorang Valayzi dan juga Bellboy guys. Waduh gila, kombinasi duo maut dari Exet guys ya. Oke, Mycicle kali ini kita lihat yang akan coba untuk amankan, tapi sepertinya udah ada pengambilan dari sebuah kumbang di arah dari top lane. Begitu dilakukan deals kita lihat kali ini, ada view Mimir yang udah memasang Abyssal Trap di arah dari rumputan. Entah terdeteksi atau enggak, tapi karena dengan posisi seperti ini, deals yang udah mulai setup menuju ke arah dari Ruby terlebih dahulu. Dan ya, ini dia, kali ini kita saksikan Turtle akan di setup kah? Begitu yang diamankan, udah ada satu Abyssal Trap tadi yang mungkin dimakan dari deals. Tapi tidak terlihat sih tadi, entah Abyssal Trap, entah Abyssal Aura yang dipasangkan. Tapi kita lihat kali ini, view I'm here, udah masuk Abyssal Trap, tapi ternyata Bellboy di arah mid lane, coba tinggal makin, kacot! Dibuka! From Funny, Moset kali ini. No, sakit juga guys. Oke, Will Chaska kita lihat kali ini, coba mainkan Dora, bikin kita mainkan, sudah ada Prensek, udah ada energi, tapi deals! Terkena adanya pasif dari Abyssal Trap ya guys ya. Oke, final shot flicker kita lagi down laser Mycicle. Digeprek kepalanya, hilang sudah kali ini ya. Gak bertahan lama karena kalau kita saksikan di game kali di arah mid lane di mana outer turret-nya berhasil untuk diambil juga. Setup kali ini menuju ke arah bottom lane di mana Sadik Costly yang akan coba untuk join ke arah bottom lane. Venge dapatkan Venom, kita lihat kali ini di mana setup blokan Sadik Costly. Oke. Clear diamankan tapi war terjadi. Will Charge konekkan dua player Ocean. Odeh, I'm afraid kali dilakukan tapi dua player ditarik. Berhasil untuk kabur dari seorang Fanny, tidak jadi untuk ditumbangkan. Dan sayang sekali memang malah kita lihat kali ini dimana Abyssal Trap udah dipasang ke arah rumputan. Oke, dan ini dia Mycicle menuju ke arah dari top lane, akan coba untuk nge-clear ke arah dari top lane secara cepat saja. Dan terlihat di game kali dimana view I'm here yang masih menuju ke arah dari minion untuk bisa bersih-bersih minion. Tapi Kenzo TG kita lihat kali ini di mana sudah ada Abyssal Walker Miss Hikari yang akan coba untuk mengamankan potion di arah dari top lane. Tapi apa yang terjadi kali ini, kita lihat di mana Eruption Dix kali ini menjadi target. Tapi Council Play Charles membuat kali ini kita lihat di mana dia invisible. Saya kalau konekan mencoba untuk menggesek tapi sebenarnya salah potion di mana ada satu buah Prince Rack. Berapa sudah dapatkan, kita akan di Arcane Sister Strike dibuka dan ternyata di mana ada Vengeance Downlight Strike. Kita akan di Ocean dan Rockwave dibuka dari Bellboy. Venom kali ini ya kecoba untuk balik dimana dibadanin aja damage yang cukup banyak. Prince Strike, Energy Eruption, Strike Ability Connect, tapi Blaster! I'm over dan Venom tidak akan terselamatkan dengan posisi yang tidak terlalu menguntungkan. Dimana kita lihat kali ini ya Valayzi masih coba untuk menunggu Arcane Zero Strike. Dan sepertinya kali ini dari Blue Side mereka masih coba untuk ngamanin satu persatu ya guys ya. Oke, Abyssal Aura udah dibuka. Terlihat kali ini dimana base kita lakukan dengan deals udah mulai balik terlebih dahulu, tapi sepertinya yang bikin dilakukan Valayzi udah mulai lepaskan ke arah dari mid lane. Valayzi, Jars, ada Zero Strike yang dibuka, tapi Kenzo TG strike kabelnya udah mulai makan. Kali ini kita lihat di arah mid, tapi sepertinya apa yang terjadi dengan Atatui dimana Valayzi ada Power of Nature yang dibuka ke arah dari mid, tapi Spear of Detraction connect ke arah dari Shade Kotsli tidak akan di all in karena Jars udah mempersiapkan adanya sebuah wheel charge di dalam tubuhnya. Arcane Set menjauhkan diri, mencoba untuk mengamankan, menuju ke arah bottom lane. Zero Strike-nya terbuka, tapi apa yang terjadi? Kita lihat di arah dari bottom lane, deals masih coba untuk balikan saja, memberikan trigger, bahkan kita lakukan Abyssal Walker. Oke, Abyssal Aura-nya dibuka, charge diikutnya kembali, kita lakukan dengan Prince yang dilakukan Power of Nita, tapi sepertinya salah posisi Valayzi masih bertahan di arah bottom lane. Karena kita lihat di mana Lord-nya udah mulai muncul, Witcher 2 player, Ocean dan Rockburst! Kopi yang cukup bagus dan Petrify, bahkan double kill, looking for triple kill, tapi sepertinya salah posisi karena view I'm here. Udah mulai master below, Kenzo TG terjebak dengan Power of Nature, udah ada satu buah barrier, tapi strike kabelnya tidak bisa membuat dari Kenzo TG terselamatkan. Kali ini kita lihat Blue Side dalam keadaan yang terancam, di mana barrier-nya sudah dibuka, Moset udah mulai lepaskan, ada Bellboy di sana, tiga player dari Venom, Valayzi dan juga Bellboy yang kali ini mencoba tas-tas di sana ya. Mycicle menuju ke arah Lizard yang akan coba diambil, clear and low kan, cepet banget untuk bisa mengamankan. Tapi ini dia di mana ke arah dari purple buffnya yang akan coba diambil. Moset hati-hati, hampir saja dia juga ditumbangkan. Tapi Jars kali ini kita lihat the leaks, kenapa nih pada diem-diem baik ya. Kenapa guys pada diem-diem baik guys? Santai guys, tenang. Ya. Mycicle karena dari top lane, dimana kalau kita saksikan kali mau set yang akan coba untuk clear karena dari mid lane saja.
mencoba untuk lepaskan. Ada Moset, triggering kembali dilakukan, tapi seperti apa terjadi? Nah, kita lihat kali ini mana sudah ada Lordnya yang akan coba untuk masuk. Poking damage yang dilakukan karena dari Venomnya dengan Prensrek dan juga di game kali ini saya tapi lakukan satu buah strikeable. Valazi mau ke arah mana? Karena kita lihat di game kali di mana saya tapi lakukan Valazi udah mulai lepaskan menuju ke arah mid lane, coba dicakar. Kita lihat VIM Hero terus pick up oleh Kenzo TG. Cepat banget blastingnya, sakit banget guys, Laylanya gila. Wih, Venom Power of Nature. Kita lihat di mana dis udah ada Prensrek energi sudah pakai, tapi sepertinya dengan adanya damage dilakukan Lord yang udah diambil membuat teman-teman dari tim Red Side kali ini coba untuk nungguin dulu nih untuk Lordnya berjalan terlebih dahulu. Power of Nature udah diaktifkan. Dan kalau kita saksikan di game kali di mana Karabat melawan Valazi, udah ada Sadie Costly, udah mulai balik Power of Nature amankan. Bellboy kita saksikan kali di mana begitu dilakukan deals, udah mulai lepaskan tapi darah milih di mana kali ini strike kabel yang dilakukan Moset. Masih ada Brave Assault, bahkan kali ini Prancer dilakukan. Midlane akan coba untuk menjadi pengamanan dan tentunya di arah bottom lane. Donner lebih aman kan beli cekuan kita, tapi seperti kita lihat di mana Rock Wife sakit banget bener boy. Double kill dibuka Kenzo TG, kita lihat di Prancer energi sudah pakai, tapi Donner yang mencoba untuk mendekat tapi strike kabel dengan kacau dari seorang Moset. Mencoba dikejar Blitz Upper Sword from Venom, menggeprek pala dari adanya Ruby. Dan terlihat kali ini gimana masih coba untuk dipaksakan sebuah Abyssal Arrow yang ditembakkan menuju ke arah dari bottom, di mana kali ini pasif menyala. Venom harus segera keluar dengan Brave Assault yang mengingat meskipun dia tebal tetap aja guys ya, damage start tuh sakit loh guys, hati-hati ya. Oke, here we go. Kita saksikan kali ini di mana udah ada Lord yang kali ini akan coba untuk masuk menuju ke arah dari top lane-nya terlebih dahulu. Best top lane, Abyssal Arrow ditembakkan. Vengeance kali ini kita lagi bersama dengan Dawnless, tapi sepertinya udah ada satu pengamanan inner tower di arah mid lane. Venom yang juga coba untuk mengamankan dengan cepat aja. Karena kita lihat di game kali di mana clear yang dilakukan sangat-sangat tepat banget mid lane. Oke, Venom udah mulai balik. Trigger dilakukan, sudah ada satu Dawnless. Vengeance dapat, tapi sepertinya terlalu dalam. Sade Costly dapetin view I'm here. Dan terlihat di mana Moset. Oke, mid lane akan coba diamankan. Press strike digit kembali. Venom kita lihat di mana satu buah strike dilakukan, tapi strike kabel. Coba dihentikan. Kita akan dengan Layla. Will charge kali kan udah ada Rock Wave, tapi sepertinya malah upper sword menghentikan segalanya. Barrier dibuka. I'm off added kills. What? Malah membuat dia jatuh ya. Oke, kita akan di petrify. Udah ada Prensrek, bahkan final shot flicker dilakukan, tapi salah posisi di mana Sade Cole. Udah ada strike kabel dibuka. Kita akan dicoba untuk kabur, tapi Bellboy memilih untuk balik saja. Ada Moskop di sana. Kita akan misekal. Masih coba untuk mencari, tapi Sade Costly. Abyssal Walker FX-nya dibuka. Kita akan Vigil lawan, tapi seperti apa yang terjadi karena basic attack-nya terlalu menyakiti dari seorang misekal. Ada strike kabel dibuka dan kita cutthroat. Wah. Dapetin poin aja, guys. Oke, karena bottom lane kita lihat kali ini di mana clear dilakukan sebuah positioning yang cukup tepat banget, tapi di mana Bellboy dan ini sekarang mid lane view I'm here udah mulai lepaskan. Ada trigger yang coba dilakukan dan terlihat di mana setup demi setupnya udah mulai diamankan. Satu trigger, masih ada pressure. Kita lihat kali ini di mana setup menuju mid lane, masih ada Abyssal Arrow ditembakkan charge dapetin Bellboy. Power of Nature dari seorang Valizi kali ini mencoba untuk keluar dan sepertinya memang tidak berhasil untuk mengamankan siapapun. Bahkan kali ini harus kehilangan dari Bellboy-nya itu sendiri guys ya. Kehilangan Bellboy kali ini kita lihat poin tentunya menjadi milik dari teman-teman tim Blue Side. Dimana Kenzo TG udah mulai untuk amankan. Ini dia untuk dari item di mana Hasclo ada satu buah Windtalker, Malefic Crown dan juga Malefic Gun kali ini yang diamankan. Malefic Gun, Malefic Crown ini gimana ceritanya guys? Double Malefic ya guys ya. Lord akan diamankan dari Freydrin, dimana kita lihat Hero Ring, ada Thunder Belt, ada Guardian Helmet, ada Radiant Armor dan juga kita Radiant Armor Dominant S, dan juga ada satu pengaman karena dari Hero Ring juga di sini. Dua Hero Ring lo diamanin, gila gak sih guys? Oke, dan ini dia dimana kita lihat Lord akan coba diambil dari teman-teman tim Red Side. Ada Dios dengan Conceal Play-nya charge. I'm offended Bellboy, I'm offended. Kali ini kita lihat dimana I know you Rock Wave, dan Rock Wave-nya kita lihat kali ini akan coba diamankan, tapi sepertinya malah kita lihat charge-nya terpick up juga. Jadi ada Egyptian. Kali ini kita lihat dengan Press Connect, tapi ternyata Moset menjadi target. Power of Nature dibuka, Missile terpick off. Tapi sayang banget memang dua ditukar dua bersama dengan Lord yang udah diamankan, membuat kali ini teman-teman dari tim Red Side masih sedikit unggul. Meskipun memang yang di punish ini cukup yang penting-penting ya, seperti Moskov. I'm a final, final size. Kita akan diorang saya amankan, tapi sepertinya harus mundur. Dimana VIM here gak kuat menahan damage yang terlalu banyak. Valazi gak berani untuk overcommit karena memang kali ini posisinya terlalu tidak menguntungkan. Power of Nature Valazi coba untuk keluar. Kita lihat kali ini dimana Abyssal Row dibuka. Korek Caravani ditinggalkan. Conceal play kah tadi? Bukan ternyata ya, hanya Abyssal Form yang tadi yang dilakukan. Dan terdekat di area mid lane dimana clear akan coba untuk didapatkan.
Satu triggernya guys, kita lihat. Oh oh, kacor kali ini draft final slice. Sudah mulai dapatkan tapi Sade costly. Sudah mulai balik juga, bikin amankan Sade costly. Sudah mulai balik tapi wave card top lane dimana kali ini lordnya. Akan coba untuk nge-push, trigger dilokan. Udah ada tembakan, ditembakan tapi Kenzo TG ya, masih coba untuk menunggu. Bahkan kali ini kita lihat defensive akan dilokan dari blue side untuk bisa mengamankan game kali ini ya teman-teman semuanya. Oke okay. Here we go, tembakan-tembakan. Adios, kita lihat di mana Magic Sentry udah mulai dibuka. Lord yang akan coba diamankan menuju ke arah dari Milan. Tapi Falezi, Falezinya ada trigger kembali. Kita lihat kali ini di mana Don Rambi kita amankan Power of Nature. Tapi sebenarnya Kenzo TG udah mulai memaksakan diri ke arah dari adanya seorang Falezi di sana. Oh, Wild Charge Flicker! Kenzo TG harus di pick off. Deals, kali ini kita Don Rambi kita amankan. Apakah ada MOV? Tapi seperti di mana kali ini Sade costly. Tidak mengetahui di sana ada pergerakan dari seorang Bellboy. Oh, so no, di Spirit of Death terus nyokan. Don Rambi dibuka, tapi ini dia Don Lesang yang diamankan. MOV Flicker! Ada Upper Sword. Kita lihat kali ini coba dibalikin. Tapi seperti Avengers-nya terlalu menyakitkan. Ada Venom terlalu dalam. Oh, oh, Ocean Odi. Rock Wave kita lakukan flicker final second kali, tapi Bellboy terjebak dan Rock Wave ternyata moset. Jadi targeting Immortality Vengeance kali lasi dan sepertinya malah rata ya guys ya. Waduh. Gimana guys ya? Ini punya inian guys ya. Waduh, Bellboy punya cita-cita ya guys ya. Nabrak kok rata ini ceritanya. Oke deh, sekali ini kita lihat gimana Bigut Kara dari Milan akan coba diamankan. Sebuah setup kembali dilakukan dan deals kita saksikan kali ini. Moset udah selesai dengan purple buff yang sudah diamankan. Dan tentunya dimana kali ini Downrun yang dibuka. Udah ada satu buah Abyssal Row yang ditembakkan. Moset kita lihat kali ini dimana deals akan coba diamankan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi karena kita saksikan di game balik dimana VOM here masih bersiap siaga. Sadik Osli dapetin Kara dari outer top lane cepat saja. Karena Falezi yang kali ini juga membuka jalan di arah dari Milan dengan power of nature-nya clear dilakukan secara aman saja. Dan tentunya kita lihat kali oh oh, Sade costly tiba-tiba harus di pick up oleh Misaikal yang ada di arah dari top lane. War of Nature Falezi mengecek rumputan. Kita saksikan kali di mana strike kabel karena midlane. Apa yang terjadi karena view I'm here. Tasas diamankan menuju ke bottom lane. Kita akan diman Venom. Sudah ada Eye of View. Bahkan kali ini akan coba dilakukan. Dan sepertinya dengan prayer strike yang dibuka, one last hit Venom berhasil untuk langsung nge-pick off begitu saja ya. Oke okay, here we go Bellboy menuju mid lane. Ada trigger. Kita lihat kali dengan Winter Crown yang sudah dibuka. Apakah kali ini akan coba untuk diamankan karena kita saksikan di arah middle di mana VIM here. Strike kabel dilakukan. Ada monster di sana. Apakah yang terjadi karena strike kabel dilakukan? Apakah kita lihat kali dengan Spear of Direction Power of Nature dilakukan? Tapi bila charge dua player. Bahkan kita lihat Rock Wave dari Bellboy. Ada di sana dengan ada sebuah Bigot. I'm offended kah kali ini ternyata pressure yang digunakan tapi sepertinya salah. VIM here terlalu dalam. Ocean Odi flicker. Bahkan Vengeance lasi dengan Downland Strike yang langsung dibuka dong tadi. Wih, kilo guys ya. Sakit banget guys itu tadi guys. Udah bener-bener terlalu banyak resource skill yang dibuka. Membuat di dari blue side juga dapetin poin ya. Oke okay, oke okay, oke okay. Dan ini dia dimana kita saksikan kali ini Lord akan coba untuk amankan. Dimana kalau kita saksikan kali ini Bellboy masih coba untuk bermain-main terlebih dahulu. Ada Falezi memberikan trigger. Power of Nature lakukan Sade costly. Udah mulai balik tembakan ditembakan. Bahkan Kenzo TG kita saksikan kali ini deals. Udah melepaskan tembakan ditembakannya. Kita saksikan di game kali dimana ada damage kembali. Dan Bellboy udah bersiap siaga. Tapi barrier kan dibuka dengan adanya sebuah Bigot deals. Oke okay. Coba untuk diamankan. Power of Nature membuka jalan. Falezi kita lihat kali ini menjadi badan di arah depan. Tapi Lordnya belum ada yang mengambil. Siapakah yang akan mengamankan? Karena kita saksikan kali ini Don Run deals. Masih mengecek Bigot kali ini Bellboy. Ocean Odi oh oh dibuka. Kita lihat di Power of Nature mencoba dimakan tapi sebenarnya salah posisi di mana deals masih cukup tebal. Ada trigger kembali dan terlihatkan di mana Venom view I'm here. Abyssal row-nya connect karena Sade costly. Di mana Power of Nature Don't Run Bigot amankan. Kita lihat di mana Venom Brave Assault dengan pressure-nya kembali lokal tapi ternyata kita akan di charge tiga player. Upper Sword ke arah belakang di mana kita akan di just menjadi target tapi sepertinya malah ada Sade costly. Winter Crown udah ada Falezi final slot. Kita lihat coba lokal tapi ternyata Vengeance-nya dilakukan. Ada Venom di mana kita lihat Bell Poin malah mencoba untuk memaksakan diri. Ocean Odi strike kabel dari seorang Arcane Set dari seorang Charge tadi ternyata. Kukira Fanny guys ternyata malah Charge dari Valentina yang kali ini akan coba untuk memaksakan diri tapi ini dia Missile menuju karena dari Best mid lane akan coba diamankan dan Bestnya langsung di end oleh teman-teman dari tim Side Red Side ya guys ya. Oke okay. Gila guys ya Red Side-nya GG guys. Tuh. Oke dan ini dia untuk game kali ini kita saksikan di mana MVP jatuh pada seorang Falezi ya guys ya. 5-2-15 KDA diamankan dengan adanya Grok yang menjadi most valuable player kita di malam hari ini untuk di game yang pertama ya guys ya.
Metastasisnya di mana Blood of Metastasis sudah mulai untuk mengamankan terlebih dahulu. Dan kita lihat di game kali ini di mana 5-2-15 ada KDA yang cukup bagus banget dengan item ada Blade of Metastasis, ada Blade of Despair, ada Hunter Strike, ada Rose Gold Meter dan juga Winter Crown ya guys ya. Oke, congratulations tentunya udah berhasil mengamankan. Wah, dah.